Uy, man, hari tu aku tak mati lagi lah. Mes ni, aku tengok tak lagi. Lihat. Semak kau ni, nak test test otak. Bajet cerdik sangat. Ha, apa dia? Okey, kau dengar elok-elok eh. Apa step untuk kita masukkan gajah dalam peti sejuk? Arwah sekejap oh. Kau dah tanya lah soalan ni kat aku. IQ kau rendah ni. Patutnya aku yang tanya soalan kat kau. Betul tu, Mat. Aku tak nak dua IQ aku rendah sampai ketua. Ah, apa soalan ni? Gajah hari tu nak pindah ke Afrika. Gajah tu terbang dengan apa? Yes. Itulah soalan dia. Uish, susah tu, Mat. Gajah tu terbang dengan apa eh? Jom, aku meditasi. Aku fokus kau sini kat otak aku. Udah, slow sikit. Orang tengok ni, orang ramai. Kau ni. Wah, yes. Aku ada jawapan dia. Gajah tu, dia kipas-kipas linga dia sampai terbang. Kan? Dah fokus sijin kat otak pun bodoh lagi. Salah tu. Habis tu, apa jawapan dia? Gajah tu naik flight Asia, pergi Afrika. Salah tau. Gajah tu tak naik flight lagi Asia. Sampai bila pun tak ada jawapan dia tau? Jangan koyak, Dos. Kadang-kadang kita hidup ni memang rasa tak adil. Kita kena tabah, Dos, dengan soalan-soalan pelik kat dunia ni. Yang penting, kita boleh jawab soalan-soalan kat kubur nanti. Habis tu gajah tadi dia terbang dengan apa? Gajah tu terbang dengan susah payah. Yes, itulah jawapan dia. Susah payah aku fikir. Bodoh gila jawapan dia. Mat, aku dah harga lah. Dengar aku air bomba susu. Okey, tunggu jap. Aku pergi beli. Kosong lah. Mana ibu bas susu aku? Air tak ada, Dos. Dengan peti-peti air semua tak ada. Eh, macam mana boleh tak ada air? Pelik tu. Benda dah tak ada, Dos. Tak ada apa-apa. Tapi ni ada. Davina, boba, milk. Rasa dia sama je. Ui, terbaik ni, Mat. Dia flavor terbaru, creamy Davina ke? Takkan ada satu ni ke? Dia ada 6 flavor baru creamy. Kau try semua, kau naik sikit IQ kau. Okay, Mat, aku try lah flavor ni. Tapi kan, aku pelik. Siapa bodoh sangat pergi rembat peti sejuk dalam kedai tu? Lah, kau lupa eh. Gajah tu kan nak pindah Afrika. Dia bawa petak aja sekali. Hei, aku ledak jugalah kepala gajah ni. Tak boleh brain tu.